Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan penambahan dana desa menjadi 5 miliar rupiah di setiap desa untuk mengoptimalkan penuntasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Muhaimin menyampaikan hal itu saat mengunjungi desa Rengas Pendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu siang. Caimin menjelaskan bahwa dana desa sebesar 5 miliar dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa sehingga mereka menjadi sehat dan sejahtera. Hal itu juga akan mendorong penurunan angka stunting sehingga mampu mencapai target 0% pada tahun 2030. Allahumma kerjasama atau partisipasi desa bebas stunting. Kalau 5 miliar itu betul-betul turun, Pak Kepala Desa dan aparaturnya juga masyarakat bahu-membahu menikmati dana pembangunan dan mengatasi stunting dan kemiskinan. Sanggup ya?